Salam sehat, salam jumpa kembali. Masih bersama saya, Alfonsus Glory. Kita pada kesempatan ini akan belajar kembali bahasa Belanda. Khususnya kita akan belajar tentang nama-nama hari dalam satu minggu. Nah, apa saja nama-nama hari dalam satu minggu khususnya dalam bahasa Belanda? Yuk, kita ikuti pelajarannya. Saya akan share screen supaya teman-teman semua lebih mudah memahaminya. Ya. Di layar screen sudah ada, kita akan mulai dengan hari Senin. Hari Senin, di Mandag. Di Mandag, hari Selasa. De Dinsdag. De Dinsdag. Hari Rabu. De Woensdag. Ya. De Woensdag. Hari Kamis. De Donderdag. Hari Kamis. De Donderdag. Hari Jumat. De Vrijdag. Hari Jumat. De Vrijdag. Hari Sabtu. De Zaterdag. Saya ulang, untuk hari Sabtu, de Zaterdag. Minggu. De Zondag. Minggu. De Zondag. Minggu ini. The week. Minggu ini, the week. Dari Senin sampai Minggu. Van Maandag tot Zondag. Van Maandag tot Zondag. Kita hanya bekerja 5 hari. Wij werken maar 5 dagen. Kita hanya bekerja 5 hari. Wij werken maar 5 dagen. Nah, teman-teman, itulah nama-nama hari dalam satu minggu, khususnya dalam bahasa Belanda. Teman-teman bisa mencoba untuk memperlancar skill kalian. Selamat belajar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam inspiratif.